Sekiranya Perancis tak mau tarik balik ataupun membatalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Mekah, maka Pertuan Melaka akan perintahkan askarnya untuk membunuh semua pedagang daripada Perancis. Dengan berkat usaha ini, hal ini menyebabkan kerajaan Perancis batalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Mekah. Melayu ini adalah satu bangsa yang tidak lari daripada Islam. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu anak Melayu Bani Jawi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Bagi menawan kota Baitul Maqdis dalam misi perang salib. Kerajaan Islam Kedah tua juga, yang juga dikatakan turut menghantar bahan-bahan rempah kepada Sultan Salahuddin, kerana waktu itu bahan rempah sangat-sangat penting untuk mengawet bekalan makanan ketika mana peperangan. Kalau kita lihat pula, kerajaan Islam yang ada di Melaka pernah menghantar surat amaran kepada kerajaan Perancis, surat ancaman tuan-tuan, kerana waktu itu dikatakan kerajaan Perancis hendak menyerang kota Mekah. Sultan Melaka ketika itu menjalankan tanggungjawabnya dengan mengarahkan askarnya, sekiranya Perancis tak mau tarik balik ataupun membatalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Mekah, maka Pertuan Melaka akan perintahkan askarnya untuk membunuh semua pedagang daripada Perancis. Dengan berkat usaha ini, hal ini menyebabkan kerajaan Perancis batalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Mekah. Zaman kegemilangan Islam Melayu Melaka, berlaku satu peperangan antara Melaka dan Portugis, yang mana merupakan perang yang pertama dalam kerajaan Islam alam Melayu. Ketika mana Melaka diserang Portugis, masa tu para ulama Kesultanan Melayu Melaka ni membakar semangat para mujahid di Melaka untuk bangkit melawan dan menentang Portugis. Salah seorang ulama yang bersama-sama dengan rakyat Melaka ketika itu dalam menyerang Portugis ni ialah Maulana Sadar Jahan, yang merupakan penasihat utama Sultan Ahmad, putera kepada Sultan Mahmud Shah. Di samping itu, kerajaan Islam Denmark juga turut membantu Melaka dalam memerangi Portugis. Angkatan tentera kerajaan Islam Denmark juga turut dianggotai oleh para alim ulama, antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Bahkan Sunan Kudus sendiri turut menjadi panglima angkatan laut dalam misi menyerang Portugis di Melaka. Selain itu juga, kerajaan Islam Aceh juga hantar angkatan tentera. Masya Allah, dari Aceh juga mengantarkan tentara perangnya guys ya. Bantuan yang mana dipimpin oleh Syekh Syamsuddin Al-Sumatrai bagi membantu Melaka menyerang Portugis, yang mana mengakibatkan Syekh Syamsuddin telah syahid dalam peperangan ini dan dimakamkan di Kampung Ketek di Melaka. Kita Berarti ada di Melaka. Boleh lihat juga antara peperangan lain yang berlaku di antara Kedah dan Patani menentang Siam. Perang ini juga dipelopori oleh banyak alim ulama kita. Antara ulama masyhur yang memimpin jihad menentang Siam ketika itu adalah satu yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimban, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, atau lebih masyhur dengan panggilan Panglima Tok Bendang Dayak, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Muhammad Mas'ud Al-Banjari dan ramai lagi tuan-tuan. Ketika perang ni berlaku, Syekh Abdul Samad Al-Falimban ni waktu tu duk ada di Mekah. Bila dapat surat daripada adiknya, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani ni, yang mana merupakan mufti lagi Kedah ketika tu, Syekh Abdul Samad terus balik. Sebab apa? Sebab nak bersama-sama berjihad menentang Siam ketika itu. Pada perang yang pertama, Kedah dan Patani telah memperoleh kemenangan. Bahkan Syekh Abdul Samad seterusnya berjuang lagi di Patani dan akhirnya syahid terkorban di medan perang. Seorang lagi ulama yang turut syahid ialah Syekh Mas'ud Al-Banjari. Beliau juga syahid di medan perang di Kedah. Bahkan di Kelantan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gerakan menentang penjajah Inggeris juga diketuai oleh seorang ulama yang bernama Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas, ataupun kita hari ini lebih kenal dengan gelaran Tok Janggut. Tok Janggut ni dipimpin pasukan jihad dekat Pasir Putih ni, dan sampai dia berjaya menawan pejabat pentadbiran British dekat Pasir Putih. Pada tahun 1915, Tok Janggut bersama dengan angkatan tenteranya diserang oleh pihak British dekat kampung Dalam Upoh,
dan akhirnya Tok Janggut pun syahid di medan peperangan tersebut. Kalau kita tengok pula di Terengganu, satu orang ulama yang sangat berpengaruh iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong juga mengetuai gerakan dan pasukan menentang penjajahan Inggeris di Terengganu pada tahun 1928. Pasukan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong berjaya menawan bangunan kerajaan di Kuala Berang. Namun tuan-tuan, pasukan poli Inggeris telah melakukan serangan yang mana menyebabkan sebelah orang syahid dan anggota tentera yang lain telah ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Dan juga Tuan Guru Haji Rahman Limbong tadi telah dibuang daerah. Lalu beliau berhijrah ke kota Makkah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di sana. Inilah cerita yang saya sebutkan tadi kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa betapa semangat Islam jihad yang ada dalam diri ulama-ulama dan juga nenek moyang kita terdahulu, yang mana membangkitkan semangat mereka demi menjaga tanah air dan juga bangsa ini daripada unsur-unsur atau pengaruh dan penjajahan. Untuk apa? Untuk memberikan keselesaan kepada kita hari ini. Ini semua adalah perjuangan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, demi menjaga agama, bangsa dan negara. Inilah perjuangan orang dulu-dulu yang mana barisan para alim ulama dan juga orang awam semuanya turut bersama-sama berganding bahu bekerjasama dalam nak mempertahankan tanah air dan juga mempertahankan bangsa kita, yang mana tidak mahu kita terus ditindas dan dipijak serta dihina. Sebab tu saya sebut tadi, yang mana saya sebut Melayu ini adalah satu bangsa yang tidak lari daripada Islam. Melayu ini bukan saja tinggi dengan adat, bahkan adat-adat Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya. Dan kalau kita dengar dari tadi penjelasan ya ustaz-ustaz tadi kan, Masya Allah ya, Allahu Akbar. Dari Kudus, Demak, Aceh, Banjar dan lain sebagainya itu tadi, ini rata-rata sekarang menjadi Indonesia seperti itu, dan berjuang melawan penjajahan, melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Mekah. Dan Allahu Akbar, tidak dapat dibayangkan oleh kita semua bagaimana haru ataupun hiruk pikuk masa itu ya guys ya, memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Allahu Akbar. Dan kalau kita dengar tadi juga guys ya, bahwasannya antara ulama dan masyarakat awam berbondong-bondong bersatu untuk mempertahankan agama, bangsa. Allahu Akbar. Dan di sini bisa dikatakan bahwasannya orang Indonesia dan orang Malaysia dari dulunya ya, kalau kita berkata dengan Islam ya, sangkut pautnya adalah syekh-syekh dan ulama-ulama terdahulu bersatu berjuang untuk mempertahankannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah guys ya, kenapa dari dulu sampai sekarang ulama Indonesia, Malaysia senantiasa seperti ini. Tidak pernah istilahnya ada kayak bentrok dan lain sebagainya. Karena kenapa? Yang diutamakan adalah agama. Jadi kalau kita bersatu karena agama, insya Allah kita kuat, tidak bisa untuk dipecah belah. Maka daripada itu, pintar-pintarlah kita ketika berada di sosial media. Jangan sampai kita istilahnya terprovokasi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kekuatan kita ini guys ya, kebersatuan kita ini. Kalau kita hancur lebur karena istilahnya ocehan-ocehan nggak bermanfaat itu, maka sesungguhnya kita sudah kalah ya, karena orang-orang terdahulu tidak menghiraukan hal itu, tetap bersatu berjuang demi agama dan bangsa dan negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah Bani Jawi ya guys ya. Allah, sangat-sangat bagus ya guys ya, anak Melayu Bani Jawi. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.